Sobat Arpala, kali ini kita berkunjung ke Candi Sambisari yang berada di Sleman, Yogyakarta. Berabad-abad yang lampau, kawasan utara Yogyakarta menjadi pusat peradaban Mataram kuno. Di tempat ini, candi-candi yang dibangun sebagai tempat pemujaan maupun simbol-simbol prestis berdiri dengan gagahnya berderet-deret dari kaki Merapi hingga pegunungan Batur Agung. Hingga akhirnya tiba suatu masa di mana Gunung Merapi mengalami erupsi yang sangat dahsyat dan memuntahkan material vulkanik ke segala penjuru. Sehingga candi-candi tersebut menjadi terkubur. Salah satu candi yang terkubur sangat dalam adalah Candi Sambisari. Saat candi-candi lain mulai ditemukan, Candi Sambisari masih asik tertidur pulas di dalam tanah. Tak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Nah, Sobat Arpala, sejauh mana Candi Sambisari ini bisa menarik perhatian kita dikarenakan ornamen serta motif-motif relief yang terkandung di dalamnya sangat begitu memukau. Mari kita simak setelah intro berikut ini. Please subscribe Arpala Rahamesti channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sobat Arpala, sudah hampir satu minggu lebih kita tidak berjumpa ya. Bagaimana kabarnya? Tentunya rezeki yang berlimpah dan juga sehat selamat sekeluarga. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai Candi Sambisari tadi. Hingga suatu ketika di masa Gunung Merapi erupsi dahsyat, seperti tadi sudah diceritakan, memuntahkan material vulkanik ke segala penjuru. Candi Sambisari ditemukan oleh seorang petani bernama Karyo Winangun. Saat itu Karyo Winangun tengah mencangkul sawahnya. Namun mata cangkul membentur bongkahan batu dengan pahatan di permukaannya. Usut punya usut, ternyata batu tersebut adalah bagian dari Candi Sambisari. Dalam tempo 24 tahun, proses ekskavasi dan rekonstruksi bangunan Candi Sambisari dilakukan. Sejarah pendirian Candi Sambisari belum dapat diketahui secara pasti, namun bisa disebutkan di sekitar tahun 812 sampai 838 Masehi. Jadi satu periode dengan Candi Prambanan, Candi Plaosan, dan Candi Sojiwan. Bisa dikatakan ini adalah peninggalan dari dinasti Sailendra yang memeluk agama Hindu. Komplek candi terdiri dari satu buah candi induk dan tiga buah candi pendukungnya. Terdapat juga 8 buah lingga patok yang tersebar di setiap penjuru mata angin. Sepintas, candi ini tampak seperti sebuah kastil di tengah taman. Dikarenakan, di sekeliling candi ini terhiasi rerumputan hijau yang tertata rapi, bagaikan taman di halaman kerajaan dengan candi di tengah sebagai pusatnya. Ketika menaiki tangga pintu memasuki candi induk, kita akan menjumpai hiasan berupa singa yang ada di dalam mulut makara. Setelah menaiki tangga tadi, kita akan menemukan selasar selebar kurang lebih 1 meter. Lalu, ketika mengelilinginya, kita akan menjumpai 3 relung yang masing-masing berisikan sebuah arca. Di sisi utara terdapat arca Dewi Durga, yang menjadi istri dari Dewa Siwa.
dengan 8 tangannya yang masing-masing menggenggam senjata. Lantas, di sisi timur terhadap Arca Ganesha, dan di sisi selatannya terdapat Arca Agastya dengan tasbih yang dikalungkan di lehernya. Di dalam bilik utama candi induk terdapat lingga dan yoni yang cukup besar. Keberadaan lingga dan yoni ini menegaskan bahwa candi ini dipakai sebagai pemujaan Dewa Shiva. Diperkirakan ketiga candi pendamping ini sengaja dibangun tanpa atap, karena pada saat penggalian tidak ditemukan batu-batu yang menjadi bagian daripada atapnya. Selain bagian utama candi dan areal tamannya, kawasan Candi Sambisari ini juga terdapat museum mini yang berisikan informasi mengenai sejarah penemuan hingga ekskavasi candi ini. Sobat Arpala, di puncak tangga terdapat gerbang padu raksa dengan bingkai dihiasi pahatan motif kertas tempel. Kaki bingkai dihiasi pahatan kepala naga menghadap keluar dengan mulut menganga. Hiasan yang sama juga terdapat di pintu masuk ke ruangan dalam. Namun, di ambang pintu ruangan terdapat pahatan kalamakara tanpa rahang bawah. Pada masing-masing dinding luar tubuh Candi Sambisari terdapat relung berisi arca. Dalam relung di dinding selatan terdapat Arca Agastya atau Shiva Mahaguru. Sedangkan di dinding timur terdapat Arca Ganesha. Dan di dinding sebelah utara terdapat Arca Durga Mahisasura Mardini. Shiva digambarkan sebagai sosok pria berdua tangan dan berjenggot sedang berdiri di atas Fatma. Di sebelahnya terdapat sebuah trisula, tombak bermata tiga yang merupakan senjata Shiva. Arca ini mirip dengan Arca Shiva Mahaguru yang terdapat di relung selatan Candi Shiva di kompleks Candi Prambanan. Hanya saja tubuhnya lebih ramping. Arca Ganesha yang terdapat di dalam relung timur juga mirip dengan Arca Ganesha yang terdapat di relung timur Candi Shiva. Ganesha digambarkan dalam posisi bersila di atas Padmasana atau singgasana bunga teratai, dengan kedua telapak kaki saling bertemu. Sobat Arpala, di ruang sebelah utara terdapat Arca Durga Mahisasura Mardini, yakni Durga sebagai Dewi Kematian, sebagaimana juga terdapat di Candi Shiva yang terletak di Prambanan.
Durga juga digambarkan sebagai dewi bertangan delapan dalam posisi berdiri di atas lembu Nandi. Satu tangan berada dalam posisi bertelekan pada sebuah gada. Sedangkan ketiga tangan yang lainnya masing-masing memegang anak panah, pedang, dan cakram. Satu tangan kirinya memegang kepala Asyura, sedang ketiga tangannya yang lain memegang busur, perisai, dan bunga. Berbeda dengan yang terdapat di Candi Siwa, raksasa kerdil pengiring Durga di Candi Sambisari digambarkan dalam posisi berlutut. Durga di Candi Sambisari digambarkan dilihat dari posisi berdirinya memiliki kain penutup pinggul yang pendek sehingga memperlihatkan tungkainya. Senyum menghiasi bibir dari Durga. Di tengah ruangan berukuran sekitar 4,8 meter persegi, dalam tubuh candi terdapat sebuah lingga lengkap dengan yoni. Lingga terbuat dari batu berwarna putih, sedangkan yoni di tengah lingga terbuat dari batu berwarna hitam yang sangat keras dan mengkilap. Di sepanjang tepi lingga terdapat alur untuk menampung air persembahan yang dialirkan ke cucuran berhiaskan kepala ular. Pahatan gana terdapat di pintu-pintu masuk candi besar di komplek Candi Sambisari ini. Candi Sambisari terletak 6,5 meter di bawah permukaan tanah sehingga candi tersebut tidak nampak dari kejauhan. Menurut dugaan, permukaan tanah di daerah sekeliling candi tidak lebih tinggi dari lahan datar tempat Candi Sambisari berada. Namun tanah pasir dan bebatuan yang terbawa oleh letusan Gunung Merapi tahun 2006 telah menimbun daerah itu. Akibatnya Candi Sambisari ikut terbenam di dalam timbunan. Oke, sobat apalah, jika berkunjung ke sana, persiapkan batu atau alas kaki untuk menapaki turun ke bawah dari permukaan tanah yang datar menuju ke bentangan Candi Sambisari. Sambisari di Sleman, Yogyakarta menjadi peninggalan purba kala yang patut untuk dilestarikan guna diketahui nantinya oleh generasi penerus, yakni anak cucu kita kelak. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.